apakah Anda sudah bekerja keras, tetapi penghasilannya segitu-gitu saja? Atau sudah berpenghasilan besar, tetapi tabungannya segitu-gitu saja? Jika itu yang terjadi, berarti Anda salah program. Jika mendapat uang banyak, didorong untuk menghabiskan. Semakin besar penghasilannya, semakin besar pula hutang. Itu semua akibat salah program di pikiran Anda. Sebagian besar kehidupan Anda ditentukan sebelum Anda berumur 7 tahun. Saat itu kondisi gelombang otak Anda adalah teta. Semua yang Anda lihat, Anda dengar, langsung masuk ke bawah sadar. 95% kehidupan Anda selanjutnya ditentukan oleh itu. Dan tahukah Anda, pada sebagian besar orang, program yang masuk adalah bekerja keras dan kekurangan uang. Anda didorong untuk sekolah setinggi mungkin. Setelah itu, Anda masuk lingkungan pergaulan tertentu. Penghasilan Anda selanjutnya tergantung lingkungan Anda. Jika mereka berpenghasilan kecil, Anda akan berpenghasilan kecil. Jika mereka berpenghasilan besar, Anda akan berpenghasilan besar. Ini disebut plafon rezeki rendah dan tinggi. Akhirnya sama saja, Anda selalu tidak memiliki uang. Anda harus terus bekerja keras untuk mempertahankan tingkat kehidupan Anda itu. Apakah bekerja keras itu perlu? Apakah itu yang Anda cari? Sebenarnya yang Anda cari bukan itu. Anda mencari kehidupan yang nyaman dan uang kapan perlu. Seperti program yang dimiliki anak orang kaya. Mereka dengan mudah bisa kaya, meskipun sekolahnya biasa saja. Jika Anda ingin seperti mereka, Anda harus mengganti program pikiran Anda. Dahulu, Anda harus merantau mencari mentor orang kaya. Sekarang, masuk ke grup WA-BPG. Mendengarkan 2 audioterapi bawah sadar atau ABBS. Kemudian, Anda melanjutkan ke grup WA-CA. Dibimbing melakukan hal-hal baru sesuai program baru. 2-5 tahun ke depan, Anda berpenghasilan pasif 100 juta sebulan sesuai program baru. Anda akan hidup nyaman setelah reprogramming gratis ini.